Di mana, Bim? Lokasi yang kamu bilang keren buat foto-foto. Oh, di atas sana, Dri. Agak naik lagi. Ah, kamu, Bim. Kalau masih di atas, kenapa kita berhentinya di sini? Ya, kan nggak bisa dilaluin sama motor, Sin, jalannya. Karena cuma jalan setapak. Wah, kalau kesananya aja kita harus effort kayak gini, berarti nggak boleh jelek loh, Bim, tempatnya. Tenang aja, Gis. Dijamin, spot untuk foto-fotonya keren banget deh. Kamu pasti bakalan bisa bikin banyak video TikTok ntar. Hehehe. Yaudah yuk, kita jalan. Ntar keburu maghrib. Oke, Nah. Treknya nanjak banget, tau nggak? Kakiku sampai pegel. Ya, yang namanya tempat bagus pasti memang harus susah dijangkau, Sin. Ya, anggap aja sekalian olahraga, Sin. Hehehe. Nah, gimana teman-teman? Indah kan spot foto-fotonya? Mantap, Bim. Ini sih lokasinya cocok banget buat healing dan menikmati sunset. Yo, Idri. Saatnya berfoto ria. Hahaha. Ayo semuanya siap-siap. Tunggu. Wah, foto-fotonya bagus-bagus banget, Nah. Iya, Sin. Tempatnya juga bagus soalnya. Guys, bentar ya. Aku kebelet nih. Mau buang air kecil. Ih, ya udah sana-sana. Yang jauh loh ya, Dri. Iya, bentar ya. Duh, buang air kecil di mana ya? Nah, di situ aja deh. Nah, di sini kayaknya udah aman tempatnya. Ah, lega. Sedang apa, Nak, di sini? Ini, Kek. Saya habis buang air kecil. Permisi ya, Kek. Serem banget sih kakeknya. Loh, kok aku di sini ya? Perasaan aku tadi gak lewat di sini deh. Ya udahlah, aku coba jalan lagi aja. Si Adriawan kemana sih? Dari tadi belum balik ya? Iya, Bim. Katanya sih cuman mau buang air kecil doang. Tahu tuh si Andri, lama amat buang air kecil aja. Masalahnya ini sudah maghrib. Harusnya kita udah turun dari tadi. Ya udah, apa kita sekalian pulang aja sambil cari si Andri, Bim? Nah, ide bagus tuh, Sin. Ya udah deh, yuk jalan. Duh, kok aku malah kesini sih? Ini di mana ya? Astagfirullahaladzim. Kaget aku. Udah, jalan lagi. Hah? Kok ada desa ya? Tadi kan perasaan kagak ada apa-apa di sini. Ah, aku coba tanya lagi deh. Permisi mbah, nembang tanya. Loh, kok mereka semua pada ngeliatin aku ya? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa wajah mereka hancur semua? Tolong! Tolong! Andri! Andri! Kamu di mana? Loh, Dri, kamu dari mana sih? Kita semua nyariin kamu, tahu gak? Bim, kita harus pulang sekarang. Aku tadi lihat ada sebuah desa, tapi pakaian mereka semua kayak dari zaman dahulu. Lalu muka mereka semua berubah menjadi rusak, Bim. Kayak jadi hantu semua. Apa? Astaga, berarti bener cerita tentang desa gaib yang ada di gunung ini. Ah, kamu gimana sih, Bim? Masa bawa kita foto-foto ke tempat angker? Ya, aku kira itu semua cuma cerita bohongan, Shin. Yaudah yuk, kita pulang sekarang. Daripada kita kenapa-kenapa. Iya bener kata Ina. Yuk pulang sekarang. Takut gue.